Abati Travel and Services Sdn Bhd adalah merupakan syarikat pengembara ibadah inbound dan outbound yang berkonsepkan Muslim Travel beribu pejabat di Bayu Tinggi, Kelang, Selangor. Produk perancangan kami adalah pakej ibadah umrah dan ziarah, badal haji dan umrah, pakej kurban dan akikah. Jom tempah sekarang dan izinkan kami menyantuni anda dalam merealisasikan ibadah umrah dan ziarah anda. InsyaAllah. PDRM ni bukan kaling-kaling baik. PDRM ni dia macam orang kata dia simpan kuku lah. Bila time dia perlu keluarkan, dia akan keluarkan. Tapi kita harapkan pemain pasukan Selangor bersedia. Cumanya siapa Amaruddin tak ada malam ni. Lagi siapa, siapa nama? Abu ya seorang yang Abu ya tak ada. Abu Al-Nadi tak ada. Alex yang dikabarkan telah pun pulih juga tak ada. Tapi itulah, relax saja. Mungkin untuk simpan bagi siapa nama game bertemu dengan Jeonbuk ACL 2 game match week 3 pada 3 hari bulan 23 hari bulan 10 nanti insyaAllah. So tu je lah, kita tengok nanti, kita harapkan kemenangan hari Rabu pukul 8 malam. Okay. Ni lah ni Nikola Jambul. Tapi ni versi Seri Kembangan. So itu je lah untuk hari ini. Ui gelap bang, jangan bang, malu bang. Okay, okay. Alright, kita tengok nanti. Kita harapkan tiga mata. Adios. Tiang, tak nampak lari. Tiang. Bang Haji lari. Tiang lari, jom tiang ada. Aduh. Tiang. Tak nampak. Kau tengok. Tiang punya pasal. Siap lari sampai ke sana. Bob. Dah lambat, Bob. Kau nak masuk video pun. Agak-agak, Bob. Tak nampak dia. Gol. Tak apa tu. Tak nampak. Siap.
janji gol. Boleh, gol pertama minit ke mana? Minit ke 15. Selangor berjaya menjadikan gol. Siapa? Fortes. Salah pun nak bergaduh. Okey, jangan lupa dapatkan apa-apa cendera barang-barang Selangor dekat Ali Wan Mirror Official. Tapi problem, tapi dia sempat tu problem. Baik kalam. Baik kalam. Woi, baik. Oh, tak baik. Besar, tamat besar, kedudukan 1-0 ataupun lebih tepat 0-1. Gol minit ke 15, hasil jaringan daripada Alvin Fortes. Gol tanduk eh, tanduk ulur kepala je kot. Dan apa-apa pun, tadi sorry lah kan, aku ada banyak lagi kan, kamera goyang-goyang. Pasal tiang ada kan, tiang banyak. Tiang banyak. So, tak apa orang ni kat sini aku tengah buat video ni. Orang lalu bang. Orang pun alhamdulillah Selangor banyak menguasai game. Cuma tak sharp, tak sepenuhnya orang kata apa, dapat menggunakan peluang yang terbaik tu. Tapi dia takutlah BDRM ni, dia counter dia lain macam bhai. Dan tak apalah, kita tunggu senyap, kita harapkan selama tambah gol, kita nak clean sheet. Okay, bye-bye. Second half. Kejar, kejar.
Jadi kalau kalau Selangor budak-budak US buat apa konvoi dia, ni ada hasil dia. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan game Pusan, kalau satu sama nak buat macam mana, tak ada rezeki, main-main lagi kan. Dan MS 10 orang tu kan, lepas seorang player dia injure, lepas tu tak silap waktu dah main-main, lawan 10 orang tu macam kasihan. Lepas player dia injure, dia dah tak ada siapa yang nak ganti kan. So Habis sub tu pun dah. Macam mana kan, susah nak cakap lah. Tadi pun ada US tadi macam nak protes dekat depan pintu masuk tadi, tapi tak tahulah apa kejadiannya. Saya kawal tenangkan diorang. Ni Iwan menenangkan, walaupun dia sendiri tak tenang tadi. Tapi saya goal. Positif goal. Lagi saya dah cakap tadi, dia kata goal. Dia positif. Tapi Selangor seri, tim lagi satu tu pun dia seri. Aku tak cakap apa-apa lah. Tapi memang patutnya menang. Marah. Ulang balik. Sepatutnya menang. Marah. Jarang Iwan jerit tau. Saya bayar tu mahal tu. Dari Meru ikut latar. Aku bayar tu RM3.60 tadi tu. Ke RM3.36? Aduh. Nampak bas pun baru nak balik. Jadi Selangor pun nak balik. Boleh benda boleh menang. Betul kau draw. Dah lah. Cerita panjang pun bukan orang dengar pun, bukan orang tengok pun tak guna. Jelah. Jangan lupa korang nak dapatkan apa-apa barang ni dekat Al-Iwan Meru. Bukan Ikuan Jaya. Al-Iwan Meru. Sebut betul-betul Al-Iwan Meru, bukan Pasar Ikuan di Putrajaya. Bukan. Al-Iwan kat Meru. Kat FB, titik dengan IG. Alright, itu je. Kita jumpa game ACL 2 nanti lawan Jumbok 23/10. Apa hasil dia nak menang lawan Jumbok? Mana tahu lawan Jumbok menang? Kita mana tahu kan? Ini dia buat bodoh-bodoh je. Ketika mengaburi mengaburi kesihatan. Kesihatan. Alamak, waduh ada. Waduh, sorry waduh. Jangan kecil hati waduh. Kita tak marah waduh. Kita sayang waduh. Waduh lalu dul. Aduh, salah time lah. Alamak, game media lalu lagi. Game media lalu lagi. Ampunkan kami, kita tak kutuk game media. Game media baik punya. Tapi menang ni lawan Jumbok ni. Game media lalu kan. Tapi tak payah tu lah. Tu je lah, tak ada apa lah nak cakap. Gila babi ni. Alright, tu je. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Kompis TV, Ramayana, Selangor, Padi dan Mencadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat tinggal 3 matang.